Masih bayi, anak adopsi Raffi Ahmad sudah diperkenalkan ke banyak tokoh. Presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki anak adopsi yang diberi nama panggilan Lili. Anak ini terasa cukup spesial mengingat diadzani secara langsung oleh pria asal Bandung tersebut ketika baru lahir. Menariknya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggelar acara Akikah Lili pada Minggu 5 Mei kemarin. Acara ini memiliki dekorasi ciamik dengan balon-balon dan pita memiliki warna pink. Dekorasinya juga ditambahkan dengan tulisan, Hello Lili, yang dibuat secara khusus untuk penyambutan si kecil. Acara Akikah Lili ditandai dengan acara pemotongan rambut si kecil. Gigi terlihat terharu dalam momen penting tersebut. Raffi, Nagita Slavina, Rafathar, dan Rayanza, kompak mengenakan pakaian warna pink. Sedangkan Ami Kanita dan Rita Amelia kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Meski Lili baru lahir, ia cukup spesial karena sudah diperkenalkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ke sejumlah tokoh seperti Irwan Musri, Pasha Ungu, Zulkifli Hasan, Gading Marten, Rosa, dan lain-lain. Padahal, anak ini bukan lahir dari rahim Nagita Slavina. Lili dan Rayanza ketemu ayah Pasha Ungu underscore VM dan Dedi Irwan Musri biar pada didoain sama om-om hebat ini biar anak-anakku sukses dan berkah, tulis Raffi Ahmad dalam unggahannya di Instagram. Diperkenalkan dengan orang-orang hebat sejak masih bayi meski bukan terlahir dari rahim Nagita Slavina, netizen menganggap bayi Lili ini sangat beruntung. Pasalnya, tidak semua bayi memiliki nasib seberuntung bayi Lili. Ada juga netizen yang penasaran siapa sebenarnya kedua orang tua bayi Lili sampai diperlakukan dengan sangat spesial oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Lili itu anak siapa guys, ada yang bisa spilin. Penasaran banget, komentar salah satu netizen. Kepo banget lu. Kan sudah dibilang anak gigi Raffi ya anak mereka. Jadi gak usah nanya-nanya yang gak penting dan itu urusan mereka. Biar jadi privasi mereka. Intinya Lili sudah jadi anak mereka, jawab salah satu warganet.